Ratusan umat Protestan berkumpul di gereja Resort HKBP Dolok Jetun dalam rangka memanjatkan doa dan ucapan syukur atas selesainya pembangunan gereja Resort HKBP, sekaligus melaksanakan pesta peresmian Hurian Kristen Batak Protestan HKBP Dolok Jetun Distrik 29 Deli Serdang yang dilaksanakan di Gang Bukit Jalan Sultan Serdang Kecamatan Tanjung Murawa. Peresmian gereja HKBP Resort Dolok Jetun diawali dengan ibadah kebaktian dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Panitia Pak Ian Purba. Dan berbagai kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam acara pesta peresmian Hurian Kristen Batak Protestan HKBP Dolok Jetun Distrik 29 Deli Serdang. Naung resort definitif tutu. Anggo songo naung ruas. Selalu hudok koni kebatapet dita. Pendeta James Pakpahan mengatakan bersyukur kepada Tuhan atas berlangsungnya acara peresmian Resort Dolok Jetun ini menjadi resort definitif dan penuh di tengah HKBP yang begitu global dalam dunia. Kami dari resort induk atau resort asal dengan bersuka cita telah membanggakan resort yang baru Resort Dolok Jetun, sehingga apa yang kita buat sebagai pelayanan di tengah-tengah kerjanya, acara ini dari milik kita bersama, sehingga apa yang kita perbuat adalah rencana yang sungguh-sungguh sangat mulia. Bersyukur kepada Tuhan atas berlangsungnya acara peresmian Resort Dolok Jetun ini menjadi resort yang definitif dan penuh di tengah HKBP yang begitu global dalam dunia. Kami dari resort induk atau resort asal dengan bersuka cita telah membanggakan resort yang baru, Resort Dolok Jetun, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan, sehingga apa yang kita perbuat hari ini adalah benar-benar untuk pelayanan tengah-tengah gerjanya, demi untuk membawa masyarakat, bangsa dan negara kita, demi untuk kesejahteraan mereka lewat pelayanan rohani di tengah gereja kita. Biarlah acara hari ini adalah memang dari kita bersama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dengan jerih payah, susah lelahnya daripada panitia telah menyepakati untuk menyukseskan hari ini, sehingga apa yang kita perbuat adalah suatu rencana yang sungguh sangat mulia. Pada hari ini telah diresmikannya Resort Jetun menjadi resort yang dibetip di tengah-tengah gereja HKBP yang besar ini. Terima kasih, Tuhan berkati seluruh pelayanan kita. Sementara itu, Ketua Panitia Pak Ian Purba mengatakan, terima kasih kami selaku kepanitia persiapan Resort Dolok Jetun dan mengucapkan banyak terima kasih dengan terlaksananya acara peresmian HKBP Resort Dolok Jetun ini. Kami juga mengakui dari panitia banyak bersusah payah dengan proses ini, tetapi dengan kinerja yang maksimal bisa meraih hasil yang bagus. Dan pada hari ini telah diresmikan HKBP Dolok Jetun menjadi HKBP Resort Dolok Jetun. Dan mengucapkan terima kasih kepada Represes Distrik 29 Deli Serdang yang mana akan pindah ke Sibolga. Serta mengucapkan sukses buat HKBP Dolok Jetun. Ya, terima kasih kami selaku panitia persiapan resort HKBP Dolok Jetun. Mengucapkan terima kasih dengan terlaksananya acara peresmian HKBP Resort Dolok Jetun. Kami juga mengakui dari panitia banyak bersusah payah dalam proses ini, tapi dengan kinerja yang maksimal bisa meraih hasil yang bagus. Dan pada hari ini tanggal 9 Desember 2018 telah diresmikan HKBP Dolok Jetun menjadi HKBP Resort Dolok Jetun. Ya, terima kasih semua. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Amang Pareses Distrik 29 yang mana mau pindah juga ke Sibolga. Terima kasih juga kepada Amang Pandita Resort yang selama ini jadi induk HKBP Dolok Jetun, sekarang jadi resort HKBP Dolok Jetun. Terima kasih. Sukses HKBP Dolok Jetun. Mantap. Oke. Okay. Kemeriahan pesta peresmian HKBP Dolok Jetun diwarnai dengan berbagai kegiatan dan antusias umat Protestan sangat tinggi dengan peresmian gereja HKBP Dolok Jetun ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Joni Suheryanto memberitakan.